Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel. Untuk video kali ini saya akan berbagi tip tentang cara menghubungkan STB B760H dengan TV, seperti yang ditanyakan sama Bang Amin Susetio ya teman-teman. Buat STB B760H di TV digital. Dan di sini akan saya pasangkan sekalian untuk keyboard dan mouse wirelessnya, supaya kita lebih mudah untuk mengetiknya. Oke teman-teman, langsung saja kita siapkan untuk peralatannya. Yang pertama STB B760H, yang kedua adaptor, yang ketiga remote, yang keempat adalah TV, yang kelima kabel HDMI, yang keenam keyboard dan mouse. Setelah semua peralatannya sudah lengkap, langsung saja kita ke proses pemasangannya ya teman-teman. Yang pertama kita pasang kabel power atau kabel adaptor STB-nya. Kemudian kabel HDMI kita tancapkan ke port HDMI STB B760H. Kemudian kita tancapkan lagi kabel HDMI ke TV-nya. Untuk tahap selanjutnya, kita pasangkan dongle mouse ke USB STB. Teman-teman bisa masukkan di USB 1 maupun di USB 2 di STB. Simpel dan praktis sekali ya teman-teman untuk proses pemasangannya. Kemudian setelah rangkaian kabel sudah terpasang, kita tinggal tancapkan kabel TV dan kabel adaptor STB ke terminal listriknya. Kemudian kita hidupkan dan nanti tampilannya akan seperti ini. Dan pastikan untuk sumbernya di HDMI ya teman-teman, karena kita menggunakan kabel HDMI. Setelah masuk di tampilan awal STB B760H di TV, teman-teman bisa setting internetnya terlebih dahulu dengan cara masuk di menu Mebox, kemudian pilih network dan pilih wireless masing-masing. Kemudian kita setting resolusinya dengan cara masih di menu Mebox dan pilih display. Kemudian pilih resolusinya ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian setelah internetnya sudah terhubung, kita bisa menggunakan TV ini untuk internetan dan bisa untuk menonton siaran TV maupun YouTube ya teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita cek aplikasi-aplikasinya. Saya akan coba aplikasi WeTV, bisa berjalan dan stabil. Dan bagi yang suka film, aplikasi ini sangat bagus sekali. Kemudian saya coba lagi di aplikasi Yasin TV, bisa berjalan lancar dan stabil di B760H ini. Selanjutnya, saya akan coba lagi jalankan aplikasi Perfect Player, masih bisa berjalan dan stabil.
Selanjutnya, saya akan jalankan aplikasi YouTube TV-nya. Lancar sekali ya teman-teman. Saya jalankan di TV. Untuk aplikasi-aplikasi lainnya, silahkan dicoba masing-masing. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.